Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini saya ingin bagikan tips iPhone kawan saya nih, iPhone XS Max, disable atau dinonaktifkan, dan iCloud-nya nyangkut di dalam. Pernah saya buatkan video seperti ini, iCloud-nya tidak nyangkut. Nah ini iCloud-nya nyangkut. Sekarang kita download dulu IPSW-nya. Kita masuk ke ipsw.me seperti biasa. Kita pilih iPhone di sini. Ini websitenya namanya ipsw.me. Langsung kita pilih di sini iPhone XS Max. Oke, ini dia. Ini iPhone XS Max. Kita klik. Lalu kita download. Download ini sebesar 6,57 GB. Ini udah saya download. Hasilnya ada di sini. Ini dia hasilnya sebesar 6,57 GB. Langsung aja kita colokin ke kabel. Dan kita buka Finder di sini. Kita hari ini pakai Mac ya. Jadi tidak menggunakan apa namanya? Windows. Sebenarnya sama aja sih. Kali ini buat orang yang punya Mac, kita gunain pakai Mac caranya. Kita tekan tombol volume atas, volume bawah, power yang lama sampai dia mati, tekan ini barengan, hitung sampai 10 baru lepas. Sampai ntar keluar di sini ada tampilan baru. Oke, kita coba langsung. Volume atas, volume bawah, power. Tekan yang lama sampai dia mati. Ulang. Agak ribet nih mencetnya. Volume atas, volume bawah, power, sampai dia mati, lalu kita tekan tombol volume bawah. Oke, langsung tekan tombol power, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepas. Oke, dia masih gelap, tombol volume bawah masih dipencet. Oke, langsung dia dideteksi di Finder. Ada tulisan seperti ini. Mac Anda telah mendeteksi iPhone dalam mode pemulihan. Anda harus memulihkan iPhone ini sebelum dapat digunakan. Pilih OK. Handphonenya kita taruh di samping. Ya, bisa kelihatan dari kamera, kelihatan ya. Oke, kita taruh deh biar nggak jatuh. Terbahaya jatuh. Sudah. Langsung kita tekan kalau di tombol. Di Windows kita biasa tekan Shift ya. Kalau di sini kita tekan Alt atau Option. Di keyboard Mac, MacBook, iMac kita pakai tombol App Option. Kalau di OS Windows kita menggunakan tombol Shift. Karena ini kita pakai Mac, kita langsung pakai tekan Alt dan Option. Tahan. Sambil mouse diarahkan ke pulihkan iPhone ini. Dan kita lepas di sini tombolnya. Kita arahkan tadi yang sudah kita download. Ini dia. iPhone 11, iPhone 11.2. Sorry, ini bukan iPhone 11, maksudnya ini iPhone 11.2, nama software IPSW-nya untuk iPhone XS Max. Langsung kita klik aja di sini buka. Dan kita pulihkan. Ini kita tunggu nih proses pemulihannya. Kita tunggu sampai selesai. Proses yang kita gunakan saat ini adalah menggunakan iMac, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, sama. Perbedaannya hanya di pemilihan keyboard tadi. Kalau Mac pakai Alt dan Option, sedangkan kalau Windows menggunakan keyboard di sininya tekan Shift. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, handphonenya udah kembali, ada tampilannya bisa disentuh lightnya ya. Di Mac juga udah nggak diperluin lagi. Kita langsung copot aja. Kita langsung pilih di sini English, pilih negara. Nah, negara Indonesia, setup manually, continue, login. Kita udah login WiFi. Kita pilih join. Oke, langsung kita pilih next. Di sini ada proses aktivasi untuk pengecekan iCloud. Kita tunggu. Oke, ini benar terkunci. Depannya R, ya kan? Activation lock. Sekarang kita harus buka unlock with passcode. Sedangkan kita passcode-nya aja lupa. Coba kita tes. Use device passcode. Oh, kita lupa sama sekali. Setelah ini kita akan lakukan pemulihan iCloud. Jadi ini kan depannya R. Saya akan tanyakan dulu sama yang punya handphone ini. Depannya R nih, emailnya apa? Dari email itu kita langsung lakukan pemulihan iCloud. Oke, karena kartunya ini nggak bisa dibuka, jadi nomor handphonenya dan emailnya udah tahu. Saya lakukan pemulihan iCloud dan nomornya saya pindahin kemari dan saya dapat SMS. Ini dia. SMS-nya seperti ini. Jadi ini kejadiannya adalah handphone ini terkunci, ya, handphone terkunci, email diketahui, udah diketahui emailnya, dan saya lakukan pemulihan iCloud sambil menunggu sampai sekitar setengah bulan. Saya pernah juga membuat videonya sampai berhasil membuat password baru. Nah ini kebetulan nomor handphonenya aktif, jadi bisa dikirimin SMS dan didapatkan di tanggal yang ditentukan oleh Apple. Ini dia emailnya, kita buka dulu. Nah dia, di email ini saya ditentukan bahwa emailnya ini dengan nomor ini akan dapat SMS di tanggal 18 Juni 2021. Dan setelah saya buka SMS, ada SMS seperti ini. apple.com/recover. Sekarang kita buka aja. Dan kita masukin emailnya. Sorry, ini masih loading dia ternyata. Oke, kita masukin emailnya. Selesai. Kita lanjutkan. Nah, kita masukin, konfirmasikan nomor telepon. Nomor teleponnya yang ini. Nomornya lupa lagi saya. Bentar, oh telepon salah, nomornya ada di sini tadi. Ini dia nomornya 0812. Oke, ini nomornya kita langsung lanjutkan aja. Oh, kenapa nih? Coba lagi. Waktu sesi Anda telah berakhir. Kita coba lagi. Lanjutkan.
masukin lagi nomornya 0812 481 Oke, nomornya udah sama, langsung kita lanjutkan. Oh, why? Coba kita di mana ya? Di komputer, berhasil nggak ya? Lihat tadi di sini apple.com/recover. Nah, kita ketikin di sini apple.com/recover. Oke, langsung kita enter. Oke, kita masukin. Kita enter. Oke, nomor handphonenya ini nomor berapa tadi? Ini ya, nomornya sama 0812 8481 4117. Sama ya, no, sama kan dengan situ. Oke, kita langsung lanjutkan. Langsung dapat kodenya pasti dikirim kemarin nih. Tadi kayaknya handphonenya agak error ya. Nah, itu langsung dapat SMS. Kita masukin kodenya. 289 289 553 553. Kita pilih lanjutkan. Oke, di sini kita langsung bikin password yang baru. Adibon.th 789 789. Adibon TECH 789 789. Oke, ini kita udah ubah dengan Apple ID ini. Ini saya udah catat biar nggak lupa. Oke, ini udah selesai. Kita di sini simpan boleh. Langsung kita kembali ke handphonenya. Handphonenya tadi terkunci. Kita masukin lagi aja di sini. Ya, emailnya samain. Passwordnya tadi kita udah bikin. Ini dia, kita udah bikin tadi. Kita masukin dulu. Ini kita bikin baru tadi ya. Ya. Oke, langsung kita next. Incorrect. Ulangin. Kita next lagi. Why? .com. Next. Next. Oh, gak berhasil ternyata. Kayaknya emailnya bukan yang ini kali ya. Coba kita buka dulu deh di sini. Kita login dulu iCloud.com. Kita login pakai email yang tadi. Kita login lagi. Autentikasinya kita buka dari sini.
kirim saya pesan teks. Lima lima tujuh tujuh delapan enam. Oke, lanjutkan. Tidak sekarang. Kita buka di sini cari iPhone. Dan kita lihat iPhone-nya ada di mana ini. Oh my god, sepertinya bukan yang ini handphonenya. Karena pas dideteksi tidak ada iPhone. Oh ini kayaknya harusnya. Ini bukannya. Kan XS Max. Coba kita lakukan hapus dari akun. Oke, kita pilih hapus. Dan kita lakukan di sini back, ulang lagi. Kita next. Apakah masih bisa setelah kita menghapus akunnya? Oh, alhamdulillah, berhasil guys. Jadi kita nggak berhasil dari login dari sini, tapi kita berhasil dari iCloud.com/find dan kita hapus perangkat yang ada di sini. Dia langsung bisa melakukan setting secara normal. Dan ini kita langsung don't use aja, don't use passcode. Jadi saya melakukan ini nih bukan direkayasa, tapi ini secara fakta, secara nyata dan tanpa reka-reka atau cara buat-buat, karena saya melakukannya secara real, bukan hanya sekedar tutorial saja. Oke guys, selesai. Handphonenya bisa dibuka dan iCloudnya kosong. Demikian tips dari saya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.